Pagi-pagi tetanggaku teriak-teriak kecewa dengan kasus Rizky Bilar. Heboh tayangan video sosok ibu berjilbab yang menangis tersedu-sedu karena mengetahui peristiwa Rizky Bilar KDRT pada Lesti Kejora. Ibu ini tampak kecewa berat dalam tayangan tersebut karena fans berat. Tangan kanannya tampak memegang selembar foto Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Kaos yang dipakai pun bergambar Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Tega kamu menyakiti anakku, apa gunanya ini aku pajang Bilar, kalau kamu menyakiti anakku. Sakit hati ini, kata ibu tersebut sambil menangis terisak. Ini mahal nyetak foto ini kalau kamu pengin tahu. Mungkin duit enggak berharga, tapi ini sangat berharga buat aku, katanya lagi, masih menangis sambil merobek-robek foto Rizky Bilar. Tayangan video ini diunggah akun Twitter Bagi Humor, Jumat, tanggal 30 September tahun 2022. Hampir 200 ribu kali ditonton oleh warganet. Agi-agi tetanggaku, teriak-teriak kecewa dengan Rizky Bilar, bunyi caption dalam video tersebut. Warganet ikut berkomentar terhadap sosok ibu-ibu yang menangis tersedu-sedu tersebut. Bilar melukai hati seluruh ibu-ibu di Indonesia, tulis warganet. Pagi-pagi tetanggaku teriak-teriak kecewa dengan kasus Rizky Bilar. Kamu tahu gak ini ceritanya? Oh, cuman buat ini. Sehingga kamu nyakitin anakku. Ya, apa artinya aku pajang di rumah? Apa artinya ini Bilar kalau kamu nyakitin anakku? Sakit hatinya, sakit hati ini. Kamu injek-injek kali ke sini Lesti. Kamu gak ada gunanya. Aku bangga-banggain selama ini. Kamu kalau pengen tahu betapa aku sangat mengagumimu karena kamu anak yang soleh dan soleha, tapi gak ada guna selama ini. Aku bangga-banggain ke kamu. Udah hancur, aku lebur, udah hancur, hancur-hancurnya. Ini mahal nyetak foto ini kalau kamu pengen tahu. Mungkin duit bagimu gak berharga, tapi ini sangat berharga buat aku, Bilar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.